Cara pengendalian hama dan penyakit tanaman pisang yang baik dan benar. Tanaman pisang tidak lepas dari serangan hama ataupun penyakit. Oleh karena itu, pertanaman pisang harus selalu dikontrol agar serangan hama ataupun penyakit dapat dicegah dan diberantas sedini mungkin. Adapun hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman pisang adalah sebagai berikut. Hama. 1. Penggulung daun, Erionota trax L. Hama penggulung daun adalah ulat berwarna hijau yang diselubungi lapisan lilin berwarna putih. Daun pisang terserang akan tampak rusak, penuh dengan selubung-selubung dan sobek-sobek, bahkan dapat menyebabkan daun pisang tinggal tulang induk daun saja. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan ulat, kemudian dibunuh atau memanfaatkan musuh alami Oenocerus sep. Atau juga dengan menyemprotkan insektisida sistemik, seperti Perfection 400 EC sesuai dosis. 2. Lalat buah, Dacus musae atau Dedorsalis trion. Hama ini menyerang dengan cara menusuk-nusuk kulit bakal buah. Akibatnya, kulit buah pisang menjadi totol-totol coklat atau hitam atau berbintik-bintik. Kombinasi dari warna-warni tersebut. Pengendalian hama lalat buah dapat dilakukan dengan cara diinfus pada batang tanaman yang sedang berbunga atau disemprot insektisida sistemik seperti Perfection 400 EC pada konsentrasi yang dianjurkan. 3. Kudis atau gurik atau kudis, Scapna colea octasema meiri. Serangga hama ini menyerang bunga dan buah pisang yang masih muda, sehingga menyebabkan gurik atau kudis pada bagian kulit buah. Pengendalian hama gurik dapat dilakukan dengan disemprot atau diinfus insektisida Perfection 400 EC atau Decis 2,5 EC pada konsentrasi yang dianjurkan dan pembungkusan buah dengan kantong plastik. 4. Nematoda akar, Rhodopholus similis, Meloidogynes PP dan Pratylenchus PP. Nematoda akar menyebabkan luka-luka dan bengkak-bengkak pada akar, sehingga dapat mengganggu proses metabolisme tanaman. Tingkat serangan yang berat dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Pengendalian nematoda dapat dilakukan dengan menggunakan nematisida, misalnya Rukbi 10G yang disebar merata di sekeliling batang pada saat tanam. 5. Penggerek batang, Odoiporus longicollis. Hama ini bertubuh kecil dan bersayap yang menyerang dengan cara menggerek batang pisang, sehingga berlubang-lubang kecil. Infeksi batang tersebut menyebabkan pertumbuhan tanaman kerdil, daun-daunnya layu, bahkan batangnya mudah roboh. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi dan menaburkan insektisida furadan 3G pada saat tanam. Penyakit. 1. Layu fusarium. Penyebab penyakit layu fusarium atau busuk batang coklat adalah cendawan Fusarium oxysporum / F. subcubens, EFSM, SNIR, ETHANS atau sering disebut Fusarium cubens EFSM. Pengendalian penyakit fusarium dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Menanam varietas yang tahan, resisten, misalnya pisang Cavendish. Menggunakan bahan tanaman atau bibit yang sehat dan bebas penyakit. Memperbaiki drainase tanah dan menjaga kebersihan kebun, sanitasi. Membuang dan memusnahkan tanaman yang sakit agar tidak menjadi sumber infeksi. Menjaga luka mekanis pada akar sewaktu pemeliharaan tanaman.
pergiliran, rotasi tanaman selama 1-3 tahun dengan penanaman padi atau tebu. Mengendalikan nematoda akar dengan nematisida. 2. Layu bakteri. Penyebab penyakit layu bakteri, lendir adalah bakteri Pseudomonas solanacearum E.F. Smith. Sinonim dengan P. celebensis Gaum, Pitomonas musae, Gaum, dan Bacillus musae. Pengendalian terhadap penyakit layu bakteri dapat melakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Menggunakan atau menanam bibit pisang yang sehat. Mengadakan pengeringan lahan atau perbaikan drainase tanah. Membongkar dan memusnahkan rumpun pisang yang terserang penyakit. Menjaga kebersihan kebun dan pemeliharaan tanaman secara intensif, terutama pemupukan berimbang. Melakukan pergiliran, rotasi, tanaman dengan menanam tanaman pupuk hijau selama beberapa tahun. Perlakuan bibit sebelum tanam dengan cara direndam dalam larutan bakterisida seperti agrimicin atau agrep pada konsentrasi yang dianjurkan. 3. Bercak cercospora. Penyebab penyakit ini adalah cendawan Mycosphaerella muscicola mulder atau sinonim dengan Cercospora mensesim. Pengendalian terhadap penyakit ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Melakukan pembersihan kebun dari daun-daun yang sakit untuk dimusnahkan. Menanam varietas pisang yang tahan terhadap penyakit sigatoka, seperti pisang raja dan tanduk. Memelihara tanaman secara intensif, terutama pengaturan drainase tanah yang baik. Pemupukan berimbang, dan mengatur jarak tanam yang ideal. Melakukan penyemprotan fungisida yang mangkus seperti di tanah EM45 sesuai dosis yang dianjurkan. 4. Antraknosa. Penyebab penyakit antraknosa adalah cendawan Coltotrichum musae, Beck et Kurt, art. Sinonim dengan Gloosporium musamke, et mas. Pengendalian penyakit antraknosa dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Menjaga kebersihan kebun dari sisa-sisa tanaman serta memotong atau memangkas daun-daun yang mengering. Melakukan panen secara hati-hati agar buah tidak luka, memar, atau rusak. Melakukan penanganan pasca panen yang baik, mulai dari pengangkutan sampai penyimpanan di gudang. Penyemprotan fungisida yang mangkus dan sangkil. Misalnya dengan benlate pada konsentrasi yang dianjurkan. 5. Kerdil pisang. Penyebab penyakit ini adalah virus yang disebut buncitop virus, BTV, atau Musa virus 1. Mage, Smith. Pengendalian terhadap virus kerdil pisang dapat dilakukan dengan cara membongkar dan memusnahkan tanaman yang terserang virus. Mengendalikan kutu daun, vektor P. nigronervosa dengan semprotan insektisida yang mangkus dan sangkil. Melakukan pengamatan tanaman secara kontinu. 6. Bercak daun cordana. Penyebab penyakit ini adalah cendawan Cordana musae, Zimpon, atau sering disebut Scolecotrichum musae Zim. Pengendalian penyakit bercak daun Cordana dapat dilakukan dengan cara tidak menanam pisang di bawah naungan yang lebat atau terlalu teduh. Membuang atau memotong bagian tanaman yang sakit. Melakukan penyemprotan fungisida yang mangkus seperti di TEM45 atau Antracol 70 WP pada konsentrasi yang dianjurkan. 7. Burik atau spekle oleh beberapa jenis cendawan seperti Cladosporium musae, Periconiella musae, dan Veronaea musae yang menyebabkan bercak-bercak kecil berwarna coklat sampai hitam pada daun.
8. Karat daun pisang oleh cendawan Uredo musaecamins yang menyebabkan bercak-bercak berwarna coklat pada sisi bawah daun. 9. Busuk buah oleh beberapa cendawan seperti Botryo diplodia theobroma epat, Ceratocystis paradoxa, dan Fusarium sep. Yang menyerang buah pisang sejak diperam hingga siap dikonsumsi.